Hi, my name is Justin Bieber. Hi, my name is Rahman. Yeah. Woo. Ya guys, di video kali ini aku akan nurutin apa yang kalian mau. Dan sebelum itu aku akan menjawab satu pertanyaan, yaitu ini. Jawabannya adalah Stop motion itu kalau nggak salah itu lebih dikit daripada timelapse sama hyperlapse. Dan mungkin kalau nggak salah dia 1 detik itu ada 12 foto. Ya, itulah yang aku tahu, aku baca di artikel di internet. Oke, how to make timelapse and gua ngedit pakai apa? Ya, gua akan ngasih tahu ke kalian cara membuat timelapse dan gua ngedit pakai apa. Alright, let's. Silakan. Kecelakaan. Nah, udah kelar kan? Alright, let's. Let's go, man. Cara ngebikin time lapse, Bung. Yang pertama, kalian harus install Magic Lantern di kameramu. Lalu kalian cari fitur yang namanya intervalometer dan kalian aktifkan. Lalu kalian setting terserah sih mau berapa detik per foto. Kalau sudah, cari tempat syuting yang bagus, yang indah banget untuk tempat syuting buat timelapse-mu. Lakukan pengambilan gambar. Tunggu saja sampai berapa, mungkin 200, 300, 400, kalau 100 mungkin terlalu dikit. Nanti hasilnya pasti dikit banget. Mungkin hasilnya cuma 4 detik, 5 detik, itu kan gak puas banget nonton kayak gitu. Jadi kalian harus sabar, tunggu beberapa menit. Pindahkan file fotomu itu ke PC atau laptopmu. Kalau kalian pindahkan ke editor video kalian, import ke editor video kalian. Ya, di sini aku memakai Camtasia Studio. Import fotonya dan kalian itu blok semua dengan cara ya Ctrl A. Lalu kalian klik kanan, terus ada tulisan paling atas pokoknya pokoknya paling atas timeline, pokoknya ada kayak gitu-gitunya. Nah, jika sudah kalian klik itu, pasti di timeline akan muncul foto-fotomu secara berurutan. Akan muncul foto-fotomu secara berurutan. Dia keblok semua, kalian bisa klik Ctrl A lagi di timeline. Terus kalian klik kanan, terus kalian cari fitur durasi. Duration tulisannya, duration. Lalu kalian klik, kalian bisa mengatur durasi. Kalian mengatur durasi jangan lebih dari 1 detik. 1 detik itu lama banget. Kalau buat timelapse, kalian atur itu 0,1 detik. Jika kalian sudah ngatur, klik OK. Dan file fotomu itu di timeline akan berubah menjadi lebih pendek. Nah, kalau nggak keblok, kalian klik, kalian tekan tombol Ctrl A lagi. Dan kalian klik kanan dan cari speed. Ya, speed. Itu untuk mengatur speednya. Kalian tambahkan speednya, tambahkan sampai, nah kalau aku sih akan mengatur 150 speednya. Klik OK dan videonya akan makin sedikit durasinya, tapi pas. Kalau sudah seperti itu, berarti timelapse kalian sudah selesai. Dan tinggal kalian, terserah kalian mau editing jadi apa. Mungkin kalian mau tambah lagunya biar bagus,
atau enggak kalian color grading biar dia tambah keren lagi. Okay, terserah kalian. Dan ini dia hasilnya, guys. Ya, sampai di sini saja video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Aku sudah memberikan informasi yang ku tahu, pengetahuanku yang ku tahu ke kalian, pengalamanku dalam membuat video ke kalian. Always be a smart people and bye.